Elok banyak betul aksesoris khas dari aksesoris khas dari Kalimantan, khas Kalimantan. Mantin ya, pasalnya. Biasanya itu batu ini, batu batu. Batunya banyak batu daya, kalau ini banyak daya. Kalau bedanya manik-manik yang dipakai perempuan sama laki-laki ada nggak? Apa bedanya? Laki-laki biasanya manik aja, ambil yang bertari, yang ada tari manik, tapi dia nggak pakai perempuan. Kalau yang perempuan yang kayak gini ya? Ini desain-desainnya ini dari mana nih, Bu? Kita punya ide sendiri, asal karya kita. Jadi karya ibu sendiri, karya gitu? Sendiri. Jadi tidak ada modal dari mana, tidak ada cuma ide kita. Jadi memproduksi sendiri ya, baru dijual sendiri. Ini ya. Kalau yang paling orang suka tertarik gimana kesan-kesannya mas? Maksudnya ya sekarang yang terbaru kan sekarang gini ya, dulu kan motif daya kan coba nggak ada desain yang kayak gini ya, mungkin mereka mau ngelain sendiri paling lurus satu gitu. Sekarang kan kita kan di ada zaman kemajuan, kita desain lurus selera zaman sekarang modern, dulu kan tidak ada yang lebih modern. Kalau dulu kan nggak tingkat-tingkat tinggi, paling satu gitu-gitu. Kalau jadi punya inisiatif itu sendiri gitu. Ya. Kalau harganya itu yang murah sama yang mahal bedakan apa? Ya? Tergantung. Ini ya. Kalau ini sama ini. Kalau ini bahannya lebih murah daripada ini. Kalau ini satunya 100 lebih, kalau ini bahannya enggak sampai 100. Jadi bahannya ini 350, kalau ini 250. Kenapa? Karena bahan ininya, kombinasinya ini enggak sama. Beda. Karena ini namanya manik masak, ini kelabang. Kalau yang sering berbelanja di sini itu siapa ya? Biasanya kalau yang mahal-mahal gini ya, ya, kamu dari Jakarta. Dari luar kita kota. Kita dengan pejabat, dengan senang. Nanti perbahari sebut saja. Jadi ibu-ibu yang biasa langganan kita di sini menyampaikan kepada kita. Dan bisa nanti ada tanya ini. Kayak ada turis-turis itu sering jadi sini, Bu. Sekarang itu sudah dengan dulu ya, kalau dulu banyak ya. Sekarang sudah mana kosong. Ya, kebanyakan ibu-ibu pejabat. Dulu langganan kita itu banyak orang-orang bule juga ya. Kan total kenapa? Apakah sekarang kan banyak sudah luar ya, sudah banyak. Kalau ini sering kita, kalau dari total mengadakan pasar, mengadakan pameran Bazar Amal, kita pasti sama-sama.
boleh pas ngikutin ya? Iya, diundang. Sekarang kan bolehnya udah mulai kurang. Kalau pameran-pameran di luar, Ibu pernah mengikuti juga nggak? Kalau sini kan pameran di hotel, di mana-mana ya. Tapi kalau ke Jakarta jarang. Pernah-pernah ya, beberapa kali kan. Nggak sering gitu ya. Sering. Kan di dalam sini gitu ya, di hotel, di mana-mana. Kalau yang tadi itu pernah di Jakarta, perempatan lewat itu mantan kepresiden mengadakan pameran Mutu Manikam. Kalau Ibu sendiri dagang di sini sudah berapa lama ya? Ya sekitar 30 tahun. 30 tahun. Sudah lama, lumayan lama tuh Bu ya. Kalau suka dukanya jualan di sini kayak apa Bu? Suka dukanya namanya kita hidup pasti ada ya. Tapi alhamdulillah masih bisa terasa. Yang menarik dari setelah jalan-jalan di pasar kebun sayur? Di sini saya macam-macam ya. Jadi selain batu ada aksesorinya yang buat saya sangat menarik tentunya desainnya Pak. Jadi batu-batunya itu punya warna sama desain yang khas. Tadi saya pilih yang teknik tentunya. Yang batu-batu saya pilih. Saya pikir mesti mampir ke pasar ini aja ya, karena di sini sangat lengkap, harganya juga masih bagus, jadi kita bisa beli oleh-oleh ini buat teman-teman di Surabaya.